Tanggal 20 September 2024, Pekan Olahraga Nasional 21 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara resmi ditutup di Medan. Penutupan dilakukan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman yang bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penutupan berlangsung meriah di Deli Serdang Medan dihadiri ribuan penonton serta pejabat tinggi daerah. Dalam sambutannya, Marsiano Norman mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan PON ke-21. Ia menekankan pentingnya ajang olahraga ini dalam memupuk semangat persatuan dan meningkatkan prestasi olahraga nasional. Selama penyelenggaraan PON ke-21, berbagai cabang olahraga dipertandingkan dengan banyak atlet dari seluruh Indonesia berkompetisi untuk meraih medali. Aceh dan Sumatera Utara berhasil memberikan penyelenggaraan yang luar biasa, baik dari segi fasilitas maupun penyambutan atlet dan pengunjung. Dengan ditutupnya PON ke-21, harapan besar tertuju pada para atlet untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Marsiano juga mengingatkan pentingnya kesinambungan pengembangan olahraga di seluruh daerah agar semangat yang ditunjukkan selama PON dapat berlanjut ke depan. Penutupan diakhiri dengan pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan budaya Aceh dan Sumatera Utara, menambah nuansa meriah dan penuh semangat persatuan. Selamat tinggal PON ke-21, sampai bertemu di PON ke-22 NTT dan NTB 2028 mendatang. Semi Finjalang CWM Channel.